Halo. Sudah sunat ya? Sudah. Sakit enggak? Enggak. Ini anak kecil ini udah disunat, namanya siapa, Pak? Muhammad Abil Al-Sidan. Ya. Muhammad Abil Al-Sidan. Usia berapa tahun? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Mantap. Udah sejaka ya 3 tahun. Cepat sembuh ya. Seluruh channel saya Rupi Sosongko, welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya dari Desa Bausan Lor, Kecamatan Krayun, Kabupaten Ponorogo. Kita berkunjung ke klinik sunat atau khitan Mitra Husada. Ada satu hal yang menarik bagi saya karena tempat ini untuk khitan itu selalu ramai banget. Daftar pasien yang antri untuk di khitan di tempatnya Pak Pitoyo, di klinik Mitra Husada. Karena konon, bukan konon ya, karena ada sebuah metode khitan yang ditawarkan yang mana membuat pasien yang di khitan itu nyaman. Khitannya tidak sakit, setelah khitan juga tidak merasa sakit. Ikuti liputan kita selengkapnya. Salam. Saya kali ini berkunjung ke Desa Bausan Lor, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Jika dari pusat kota Ponorogo, tempat ini kurang lebih 25 km. Ada sebuah klinik sunat atau klinik khitan, namanya Klinik Mitra Husada. Saya cukup heran, karena di klinik sunat Mitra Husada ini, setiap hari puluhan anak yang antri untuk disunat. Usut punya usut, ternyata keistimewaan dari klinik sunat Mitra Husada ini adalah sunatnya tidak sakit. Sama sekali tidak sakit. Bahkan peserta sunat atau pasien khitan sama sekali tidak menyadari bahwa proses sunat sudah dilakukan. Bapak R. Pitoyo dari klinik sunat atau klinik khitan Mitra Husada ini memang nyentrik. Banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang nyentrik. Sehingga tak heran ketika banyak hal yang dilakukan Bapak R. Pitoyo ketika menghadapi pasien khitan agar tidak tegang. Seperti kali ini, sebagai sosok yang memang gemar dan juga memperhatikan perkembangan budaya Jawa, budaya Ponorogo khususnya, Pak Pitoyo juga melakukan hal-hal seperti ini untuk menghibur sekaligus menidurkan pasiennya melalui metode hipnosis. Seperti ini contohnya, ketika mendengar letupan pecut, pasien langsung jatuh tertidur dan tidak merasakan apa-apa. Di samping itu juga seperti ini, menggunakan instrumen gong yang dipungkul untuk menidurkan calon pasien yang akan dikhitan. Sekarang saya punya sebuah gong. Kamu pandang gong ini ya. Kamu pandang gong ini, enggak tahu entah kenapa kalau saya bunyikan kamu akan tidur. Ya, dulu. Maksudnya. Sangat menarik dan membuat nyaman anak-anak yang akan dikhitan. Dan seperti inilah proses selengkapnya. Oke, kenalan dulu, nama siapa? Abi Jun ya. Kesini tadi pengennya apa? Sunat. Sunatnya pengen sering sakit apa sering enak? Sering enak ya. Kalau enak ikuti saya, setuju? Setuju. Sekarang tarik nafas dalam. Lepas. Tarik nafas dalam.
lepas, dan nafas dalam, lepas. Bayangkan saya punya sebuah pistol, ini adalah pistol, nggak tahu entah kenapa, kalau pistol saya tembakkan kamu akan ikut ya. Masuklah masalah anda, hidup semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Masuklah masalah anda, hidup semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Oke, saya akan memberikan sugesti kepada anda. Anda hanya mendengarkan suara saya dan mengikuti perintah saya. Anda hanya mendengarkan suara saya dan mengikuti perintah saya. Kalau setuju, gerakan semuanya. Luar biasa, oke. Mulai sekarang dan seterusnya, daerah yang saya pegang ini akan mati rasa dan nyaman sekali. Dari yang saya pegang ini, mulai sekarang sampai 30 menit ke depan, mati rasa dan nyaman sekali. Di samping menggunakan metode hipnokitan atau hipnosis atau hipnotis yang memang sudah sangat terbukti kenyamanannya untuk pasien kitan, Bapak R. Pitoyo juga didukung alat-alat yang dari Amerika, juga dari Korea, terutama untuk anestesinya. Sementara itu, untuk ring yang digunakan sebagai alat sunat, kemudian obat tetes, dan juga salep diproduksi sendiri melalui bendera PT Sunat Modern Indonesia. Ya, PT SMI atau PT Sunat Modern Indonesia ini sudah bisa dikatakan merata digunakan produk-produknya di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Bukan hanya itu, sosok Bapak R. Pitoyo sendiri juga bisa dikatakan sudah hampir melanglang ke seluruh penjuru Republik Indonesia ini dalam rangka untuk mensosialisasikan, memasyarakatkan sunat atau sistem kitan dengan metode super ring maupun dengan metode-metode yang lain. Ya, hampir setiap hari Minggu Pak Pitoyo keliling Nusantara untuk melakukan pelatihan-pelatihan maupun pencerahan-pencerahan bagi para ahli kitan atau barangkali yang berminat menjadi ahli kitan untuk dididik, dilatih dengan menggunakan metode super ring yang memang merupakan metode sunat praktis hasil penemuan dan pengembangan dari timnya Bapak Pitoyo. Sekaligus juga metode ini sudah dipatenkan. Oleh karenanya, barang siapa yang pengen belajar, pengen tahu, pengen menjadi ahli sunat melalui metode super ring, bisa belajar pada beliau ini. Sejujurnya, saya memang terkagum-kagum dan sangat heran dengan adanya metode sunat yang seperti ini. Nampak sekali bahwa pasien terasa sangat nyaman, tidak merasa sakit. Seperti apa yang menjadi moto dari klinik kitan Mitra Husada ini. Sunate ora loro blas, bar sunat blas ora loro. Demikianlah, atau bisa diterjemahkan saat kitan tidak merasa sakit dan setelah kitan pun juga tidak merasa sakit. Andai kata di masa lalu, di masa dulu sudah ada kitan atau sunat dengan sistem ini ya. Tentu seperti saya ini dulu tak perlu merasakan sakit berhari-hari saat proses kitan. Sunat sudah selesai, karena ada masalah tidur, nanti saya akan menghitung 1 sampai 3. Hitung ketika Anda akan bangun dengan sangat segar. Saya akan menghitung Anda 1 sampai 3. Hitungan ketika Anda menjadi sangat segar dan segar sekali. 1, 2 dan 3. Buka mata dulu. Sekarang kamu tidur. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Rasanya enak. Enak. Sunatnya sudah selesai. Saya sunat apa belum tadi? Enggak tahu. Sudah selesai. Namanya siapa, Dek? Sudah sunat ya. Namanya siapa? Kalau ibu kita enggak tahu. Abidin. Kelas berapa? 6. Alhamdulillah ya, sudah selesai sunatnya, cepat sembuh. Sehat, tambah pinter sekolahnya. Oke. Ya, makasih. Enggak tahu kalau sudah sunat. Kalau ibu kita dia iya. Belum tahu ya. Alhamdulillah, guys. Sekarang enggak apa-apa ini untuk lengkapnya kalau kita tes ya. Coba. Kita lanjut terus. Enggak apa-apa ya? Coba lagi. Coba tendang. Ya, terus yang tinggi.
Oke, sekarang ini di habis sunat. Ya, tenang. Ya, satunya lagi, sing keras. Berapa apa, Pak? Pendekat. Ya, lagi satunya. Ya, alhamdulillah ya. Waalaikumsalam. Heran saya, di Ngerayen ternyata ada klinik hitam, klinik sunat yang begini. Waduh, gimana ya saya gambarkannya? Ternyata pasiennya banyak sekali, yang antri di sunat banyak sekali. Hari ini berapa Pak Hidayat? Hari ini 14 anak. 14 anak, luar biasa. Iki nek dinone apik, sasine becik, ndak rame nih. Saya tadi juga sudah menyaksikan bagaimana Pak Pitoyo melakukan sunat khitan dengan metode hipnokitan ya. Ternyata anak yang di khitan blek langsung tidur, nggak kerasa bangun tidur, nggak tahu kalau udah disunat. Ini adalah satu unggulan kita. Jadi kita memberikan layanan kepada anak, bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk anak. Bagaimana anak kita sunat itu menjadi nyaman, aman, dan senang, bahagia. Satu. Yang kedua, dengan metode kita super ring, jadi anak ini langsung bisa mandi. Jadi habis sunat, besok langsung harus mandi, wajib mandi sehari dua kali. Mau renang boleh, mau sepedaan boleh, mau lari boleh. Itu. Jadi gitu, ini tidak ada pantangan, jadi tidak seperti sunat. Makanya syarat sunat di sini tidak boleh pakai sarung. Tidak boleh pakai sarung. Padahal jadi langsung pakai sana. Iya, di tempat yang lain malah pakai sarung. Di sini tidak boleh pakai sarung. Habis sunat langsung bebas mandi, bebas aktivitas, bebas bermain, bahkan renang pun boleh. Makanan tidak ada pantangan, makan daging, ayam, telur, bebas. Bebas ya? Bebas. Jadi kalau untuk tingkat kesembuhan, maksud saya untuk percepatan kesembuhan gimana? Jadi artinya yang kita namakan sembuh itu, jadi bagaimana kita sunat itu ada kenyamanan. Jadi sunat kita punya moto, sunate ora loro blas, bar sunat blas ora loro. Jadi sunate ora loro blas, bar sunat blas ora loro. Mantap. Ini adalah slogan kita, sehingga bagaimana anak-anak itu datang kepada kita, kita berikan layanan yang terbaik. Kita menggunakan super ring. Kita super ring dengan hipnotis seperti kita yang ditujukan ini Pak ya. Super ring. Jadi super ring. Ini maaf, kalau yang lubang-lubang ini berarti ukuran ya. Jadi bagaimana kita nyunat itu kita ukur dulu. Kita sesuaikan dengan alat kita, ring yang akan digunakan. Tentunya dengan kita space-nya kita besarkan ya. Untuk masa depan ini. terus ini Pak, saya tadi kan ngelihat di buku buku daftar pasien itu banyak yang dari Pacitan, dari Trenggalek, Madiun bahkan, Ponorogo, itu sudah sejauh itu ternyata ya gemanya Mitra Husada. Iya, Mitra Husada. Jadi alhamdulillah ini kita kalau di sini cover 3 kabupaten, Trenggalek, dari Pule, Trenggalek, terus dari Pacitan. Dari Ponorogo sendiri. Ada Madiun juga kan? Madiun Ponorogo sendiri ada, bahkan ada yang dari Surabaya pun pernah ada, Mas Pati. Karena memang metode yang digunakan oleh Pak Pitoyo ternyata memang membuat nyaman ya, anak-anak yang jadi, yang dikhitan. Nah, itu Pak. Luar biasa sekali nggih. Jadi kita berharap metodenya Pak Pitoyo ini semakin mengembang semakin mengembang, terus anak-anak yang mau khitan itu tidak lagi dihantui rasa takut. Oh, ternyata khitan itu enak. Kalau pengen khitan yang enak di mana? Di Pak Pitoyo. Jadi kita menggunakan standar alat kita, memang Madajet ini asli dari Amerika, Mas Bro. Oh, gitu. Jadi kita menggunakan alat ini namanya Madajet. Ini asli dari Amerika. Jadi bukan dari USA asli. Kita menggunakan alat Madajet dari Amerika. Jadi benar-benar asli Amerika, bukan abal-abal dari mana enggak. Dan kalau yang metode lain, kita pun juga menggunakan alat yang dari Korea juga. Selain hipnokitan, apa yang digunakan metodenya? Jadi hipnokitan ini adalah salah satu bagaimana metode untuk kenyamanan. Tetapi metode kita menggunakan super ring. Super ring itu ada super ring ribbon, ada super ring magic ring, ada super ring biasa, itu super ring. Yang lain juga kita menggunakan SML, Circu Magic Lamp. Jadi Circu Magic Lamp itu tanpa alat yang menempel dan bisa juga langsung mandi. Yang lem itu ya? Yang lem, tapi ini kita menggunakan alat dari Korea. Kalau yang Kalau kebanyakan rata-rata peserta sunat atau pasien sunat itu memilih metode yang mana? Rata-rata ini pakai super ring. Pakai super ring, karena habis sunat bebas, seperti tidak sunat lah. Sudah, pokoknya bebas untuk aktivitas. Tendang-tendang boleh, aktivitas boleh. Luar biasa. Makin maju, Pak Pitoyo. Salam terbaik untuk Mitra Husada. Ini alamatnya dulur, ada di Desa Bausan,
Lor, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Pertigaan Pasar Ngerayun itu belok ke barat sedikit sebelah jembatan sudah nyampe. Ahlinya kitan Pak Witoyo. Matur nuwun. Assalamualaikum. Dua dan tiga. Oke, Mbak. Ini kunjungan kita ke Klinik Mitra Husada yang ada di Desa Bausan Lor, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Luar biasa. Kita sudah menyaksikan bagaimana Pak Witoyo menangani pasien-pasiennya. Bagaimana anak yang berusia 3 tahun sampai dengan yang Mas yang Ibadur Rahman ya? Iya. Ini sudah selesai dilakukan kita, yang mana sama sekali tidak terasa. Bahkan ketika bangun dari kondisi trans, bangun dari kondisi tidur, sudah tidak merasakan sama sekali. Bahkan tidak tahu kalau kitannya sudah selesai. Anda pengen kitan, anak Anda pengen dikitan dengan cara yang nyaman, dengan cara yang tidak menyakitkan, bare yo renek rasane opo poloro dan sebagainya, cepat sembuh, datang ke Klinik Mitra Husada yang ada di Desa Balusan Lor, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Salam.